Aduh, baru bangun. Kira-kira enaknya ngapain ya? Yang sulit nih. Alkitab, handphone. Alkitab, handphone. Mendingan cari Alkitab di handphone. Seruan Alkitab handphone. Wah, jadi bingung. Kalau gitu refreshing dulu aja deh. Yes. Tapi kata Bapak Pendeta harus baca Alkitab dulu. Gimana dong? Nah, teman-teman tadi udah lihat kan videonya, ngantuk, habis bangun tidur, pengen ngapain ya? Alkitab, handphone. Alkitab, handphone. Di Alkitab bingung mau baca yang mana. Tapi kalau handphone, ada Instastory. Begitu bisa lihat-lihat Instagram. Begitu bisa lihat YouTube. Kalau handphone tuh bisa lihat berita. Tapi kalau firman Tuhan bingung mau mulainya dari mana? Nah, semua itu pilihan sih guys. Cuman ada kalimat yang menarik bilang begini. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Kalau udah dengar kata ditambahkan, pasti berpikir, wih, tambah kaya nih. Wih, tambah tajir. Salah. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nanti baca perikop itu kan berbicara tentang kekhawatiran. Artinya gini loh, yang kita kejar itu bukan hal yang jasmani. Perlu sih kejar jasmani, tapi itu bukan prioritas kita. Jadi jangan kita kejar itu yang apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai. Itu kan hal-hal yang sekunder. Yang perlu diperhatikan, kita harus kejar sumber berkatnya, sumber pemeliharaan hidup kita. Nah, supaya apa? Ketika kita kejar sumbernya itu, kita akan tenang, kita akan damai, dan kita tidak khawatir. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama mulai belajar dari hal yang sederhana. Ketika kita bangun pagi, dihadapkan dengan pilihan yang mungkin menarik secara daging, yuk kita belajar, yuk mendisiplin, kita cari dulu Tuhan, kita cari kebenaran itu agar kita tenang, kita damai, kita sukacita. Oke, jangan lupa ya, jangan cari yang lain, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. God bless.